Kali ini aku mau nunjukin ke kalian sebuah addon pedang berbagai macam-macam jenis. Jadi setiap pedang ada jurus-jurusnya dan ada efek-efeknya. Pokoknya kalian gak bakal nyesel deh sama addon pedang yang satu ini nih. Yang aku kasih tunjukin ke kalian. Sebelum video dimulai, jangan lupa ya like dan subscribe-nya. Cara masang mod tuh sebenarnya gampang. Nih, kalian pertama klik play, lalu create new. Abis itu create new world, lalu kalian pilih resource pack. Abis itu kalian pilih my pack. Nah, ini kan mod aku nih, ada banyak nih mod aku. Lalu kalian pilih nih modnya, lalu kalian aktifin. Nah, mod yang tadi aku aktifin masuk nih ke bagian aktif. Nah, di BFF perk juga udah masuk nih, sword and more sword. Lalu kalian pilih experimental. Nih eksperimentalnya. Oh, eksperimen ternyata bukan eksperimental. Kalian aktifin semua aja. Kalau kalian ragu-ragu, nih aku aktifin semuanya ya. Lalu kalau kalian pengen nge-cheat, ya bebas sih, aktifin aja cheatnya. Habis itu, udah, begitu doang. Lalu kalian crit. Udah, tinggal gitu doang. Gampang kan? Pedang pertama ini namanya Blast Sword ya. Durability-nya 2300, damage-nya 6. Dan pedang ini bisa dibenerin dengan pedang yang sama ya. Lalu kalau kalian ingin mendapatkan ini, kalian harus bunuh Blast ya. Ya, kesempatannya sih cuma 0,5%. Lalu cara makainya gimana sih? Nih, latihan cara makainya nih. Kalian kalau klik kanan atau tekan layar kalian, kalian bakal ngambang nih. Latihan kalian bakal ngambang. Nah, ketika ngambang ini kalian bakal ngeluarin sebuah bola-bola. Tuh, kalian bakal ngeluarin sebuah bola-bola. Cuma 2 sih, kalau nggak 3. Itu tergantung keberuntungan kalian aja. Lalu kalau kalian tabok, ya dia bakal kebakar gak sih? Aku gak tahu dah. Gak kebakar sih, langsung kenok doang. Kalau kalian jalan juga keluar api tuh di pinggir jalan. Beh, gimana gak keren pedang pertama ini nih. Sekarang kita lanjut ke pedang kedua ya. Pedang kedua ini namanya Sucker Sword. Durability-nya 2609, damage-nya 6. Kita bisa ngebenerin pedang ini dengan pedangnya sama lagi ya. Untuk cara kerja Sucker Sword tuh kayak gini. Misalkan kalian tekan ke villager ini ya, layar kalian, layar HP kalian, atau untuk yang di komputer klik kanan. Nih. Hey, aku gak mau mesen ke kamu. Hey. Nah, gitu intinya. Kalian tekan tuh, dia bakal terbang. Gila sih ini, sadis nih kalau kalian gak percaya nih ya. Kita tes lagi. Ayo dong. Pokoknya kalau kalian tabok atau klik kanan dia bakal terbang. Buset ini. Lama banget, gila sumpah. Kasihan banget ya. Buset ini mah penyiksaan sih ini pedang. Lalu kalau kalian jongkok nih ya, kalian jongkok nih, kalian bakal dilindungi oleh Sucker Shield. Ini keren banget sih. Terus kalau kalian Sucker Shield-nya hancur, kalian juga bisa mati. Ya intinya untuk pedang Sucker Shield beginilah cara dapetinnya, kalian harus bunuh Sucker juga. Intinya begitu. Pedang ketiga ini namanya Spider Sword. Durability-nya 628, damage-nya 5. Terus kalian bisa benerin pedang ini dengan mata laba-laba, dengan jaringnya, atau pedang yang kalian pegang juga nih. Pedang yang sama intinya. Terus kalau kalian mau dapetin pedang ini, kalian bisa nyari di Mineshaft ya. Di Mineshaft pokoknya. Kalau kalian nemu peti-peti, pokoknya ada pedang ini intinya mah ya. Terus cara kerja pedang ini tuh begini. Kalian bisa naikin laba-laba. Pokoknya kalian bisa naikin laba-laba sama kayak skeleton ya. Terus kalian bisa manjat juga dengan laba-laba ini tuh, liatin tuh. Terus laba-laba ini juga bisa kena damage ya kalau kalian jatuh ketinggian. Lalu kalau kalian tekan ya kanan ya, klik kanan atau layar HP kalian, dia bakal nyepam jaring nih. Tuh. Tuh dia bakal nyepam jaring. Ingat ada delay-nya ini pedang. Selama berapa ya? 8 detik. Lumayan lama sih ya, 8 detik juga. Jadi begitu sih pedang laba-laba. Kita lanjut ya ke pedang nomor 4. Ini namanya Jungle Sword ya. Durability-nya 128, damage-nya 4. Kalian bisa benerin pedang ini dengan pedang yang sama. Lalu kalian bisa nyari pedang ini ketika kalian lagi mancing atau kalian nemu chest di Jungle Temple ya. Kalau kalian nemu temple itu juga di kawasan hutan.
Terus cara kerja Jungle Sword tuh kayak gimana sih ya? Nih, cara kerjanya begini nih, teman-teman. Kalau kalian nempel di tembok nih, kalian bakal numbuin. Nah, numbuin fine. Jadi kalian bisa sambil manjat. Tuh. Gila sih, keren sih ini ya. Buat kalian yang di ke gunung atau ke pohon-pohon, pengen buat rumah di gunung atau di pohon, kalian bisa pakai pedang ini nih. Ini ngebantu banget ya kalau pengen buat rumah di atas-atas kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke pedang nomor 5 ya. Pedang nomor 5-nya kayak gimana nih? Kayaknya keren. Sayangnya pedang nomor 5 ini kurang bagus. Nama pedangnya ini Cactus Sword. Kenapa kurang bagus? Karena pedang ini ya ngelukain diri kalian sendiri. Lalu untuk durability-nya 125, damage-nya 6, cara benernya dengan pedang kaktus juga. Lalu kalian bisa dapetin pedang ini dengan stick dan 2 kaktus ya. Lalu cara kerja pedang kaktus tuh kayak gimana sih nih? Aku tunjukin nih cara pedang kaktus. Jadi kalian taruh nih ya, pillager lah. Terus kalian pegang. Tuh, kalau kita deket-deket sama dia juga kena dia. Intinya begitu sih. Kalian bisa ngasih damage ke dia. Ini kan aku pakai mode peaceful ya. Jadi aku gak kena damage sama pedang kaktus ini. Kalau aku ubah nih ya ke mode easy aja deh. Misalkan aku ubah ke mode easy, aku juga ikutan kena damage sama pedang kaktus ini. Nah, dia juga bisa kena. Intinya ini pedang senjata makan tuan sih ya. Sadis banget sih. Gak banget lah kalau kalian pengen buat Cactus Sword. Nggak ada rasa juga sih, damage-nya cuma 6 doang. Sekarang kita lanjut ke pedang nomor 6 ya. Pedang ke 6 ini namanya Slime Sword. Pedang ini durability-nya 675, damage-nya 6. Kalian bisa benerin pedang ini dengan slime atau dengan pedang yang sama. Lalu kalian kalau mau dapetin pedang ini, kalian harus bunuh Raja Slime ya, ketika datang di malam hari di Swamp Biome ya. 4% lah kesempatan untuk mendapatkan pedang ini. Kalau pedang slime ini kalian nunggangin bayi slime ya. Lalu kalian pokoknya bisa nunggangin bayi slime. Lalu kalau kalian nih, aku taruh ya si villager di sini. Lalu aku pakai slime sword nih. Hey, coy. Nih. Hey, coy. Ayo dong. Biasanya katanya sih dininya bakal kena damage. Tapi aku enggak tahu cara kerjanya gimana. Terus kalau kalian lepasin ini, slime kita bakal ngelindungin kita tuh dari serangan entity yang jahat lah intinya ya. Karena ini gak ada yang jahat, jadi dia ngikutin kita aja terus. Intinya pedang slime tuh begini ya. Pedang nomor 7 ini namanya Spectral Sword. Durability-nya 3256, damage-nya 9. Terus pedang ini jeleknya kalau kalian ngeledakin, nanti kalian juga bisa mati ya sama pedang ini. Terus kalau dapetinnya, kalian harus ledakin Ender Crystal. Nah, kesempatannya 2% itu juga. Terus kalau kalian bunuh Gas, tau kan monster yang nangis itu, kesempatannya 6%. Cara kerjanya kayak gini nih. Misalkan aku mau pakai pedang ini ya. Gimana sih ultinya? Pertama kalian tabuk dulu nih mob. Ganggu banget ya, sumpah. Creeper mah gak mau diajak asik sama aku, padahal masuk konten dia. Kita pakai villager aja sebagai tumbalnya. Nih, aku pakai villager ya. Aku spawn villagernya, lalu aku anjrit creeper. Nih, kalian tabok villagernya. Lalu kalian tekan layar HP kalian atau klik kanan untuk yang komputer. Aku gak mau belanja. Tuh, dia bakal ngeledakin pedangnya. Ya, kesannya bundir banget sih sama pedang ini. Jadi terima konsekuensinya aja ya. Sekarang kita maju ke pedang nomor 8 ya. Nomor 8 ini namanya Fire Sword. Durability-nya 2000, damage-nya 6. Cara benerinnya dengan Block of Fire ya. Itu langka, sama pedangnya sama intinya. Lalu kalau kalian pengen dapetin ini, kalian harus bunuh Living Flame yang muncul di Nether. Itu juga kalau kalian beruntung ya. Intinya begitu. Lalu cara kerja Fire Sword tuh begini nih. Kalau kalian deket-deket sama mob, tuh mereka pada kebakar, pada kepanasan intinya. Tuh kena damage sama kita, sama kayak Cactus Sword ya. Namun ini lebih bersahabat. Lalu kalau kalian tabuk, dia bakal kebakar tuh. Terus kalau kalian tekan layar HP kalian atau klik kanan, tuh kalian bakal munculin hujan apa namanya?
hujan api, beh liatin. Oh gila keren sih. Wow, bakar ini mah hutannya. Parah, ini udah kayak ulti banget ya, ulti Valir. Jadi begini ya, pedang Fire Sword. Kita lanjut ke pedang nomor 9 ya. Nomor ke-9 ini namanya Ice Sword, durability-nya 500, damage-nya 8,5. Terus cara benerinnya pakai es batu. Lalu pakai pedang yang sama ya nih sama yang aku pegang. Lalu kalau kalian mau dapetin pedang ini, kalian bisa dapetin di rumah Iglo atau di villager bersalju ya. Lalu gimana sih cara kerja Ice Sword ini? Nih, cara Ice Sword ini kayak gini nih. Misalkan aku taruh villager D2 di sini. Lalu kalian klik kanan ya. Pertama kalian klik kanan nih. Dia bakal ngebeku nih. Nanti tunggu berapa detik kalau nggak salah, lupa aku berapa detik ngebekunya, 8 detik kayaknya. Tuh. Bakal pecah lagi. Terus kalau ditabok ya biasa aja sih, nggak ngaruh apa-apa. Lalu kalau kalian jalan di air nih ya. Kalau kalian jalan di air, tuh, kalian bisa jadi kayak gila keren sumpah. Kalian enggak usah takut ya. Enggak usah takut berenang atau apa gitu ketinggalan. Nah, tuh kalian juga bisa balik lagi. Nah, ini juga esnya cepat melelehnya. Tuh. Cepat banget melelehnya esnya. Keren sih ini sumpah, pedang es. Ayo sekarang kita ke pedang yang ke-10 ya. Pedang terakhir ini namanya Time Sword. Time Sword ini durability-nya 13.770, damage-nya 13, dan cara dapetinnya kalian harus lempar Clock Sword ke dalam air. Nah, kalau Clock Sword tuh ya pedang jam sih ya ibaratnya. Namun ini pedang waktu. Pedang waktu tuh kayak gimana sih? Nih, pedang waktu tuh kayak gini nih cara kerjanya. Lihat nih, kalian bakal terpukau sama pemandangan dari Time Sword ini nih. Lihat ini ya. Nggak space darah damage-nya sih biasa-biasa aja. Tapi, liatin. Kalian kalau mau cepat waktunya nih, liatin nih. Keren loh. Kalau kalian suka sama pemandangan kecepatan dari pedang ini. Dan pedang ini gila, panjang banget, serius. Parah sih. Tuh, liatin tuh. Mataharinya geraknya cepat banget. Liatin nih, pemandangan dari ininya. Kalian bakal seneng sih ngeliat bagian malam harinya. Kalian tahu nggak film Moon Knight tuh? Gila, keren banget. Saking cepetnya itu loh. Ini gila, keren banget, sumpah. Wow, keren. Cepet banget, gila. Jadi aku cuma nge-review 10 pedang aja ya. Nah, kalau kalian mau lihat pedang-pedangnya nih, aku tunjukin ke kalian pedang-pedangnya. Aku ubah dulu ke kreatif deh. Game mode C. Nih, kalian bisa lihat pedangnya ada apa aja di sini. Pedangnya nih ya. Di sini ada Bedrock Sword, Blast Sword tadi yang aku udah review, Bone Sword, Cactus Sword, Clock Sword, Coal Sword, Sea Sword. Sea Sword ini kalian bisa berenang di ininya apa? Di dalam air, jadi kayak lumba-lumba gitu. Lalu ini Obsidian Sword, kalau kalian kena bom, kalian bakal aman, gak bakal mati. Jadi kalian kebal sama bom, ledakan, kayak creeper gitu. Ini magma, kalau kalian jalan di lava, nanti lavanya berubah jadi magma. Lalu ini Lightning Sword, ini petir ya, pokoknya ini petir, ini Lapis Sword, ini Jungle Sword. Pokoknya ada banyak banget pedangnya, kalian bisa cek satu-satu pedang-pedang ini. Pokoknya pedang-pedang ini keren-keren semua. Kalian gak bakal nyesel download mod ini atau addon ini. Jadi sampai sini dulu ya videonya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Halo villager, ngapain sih ngeliatin aku aja dari tadi? Hei, ngapain ngeliatin aku terus?